Hai Sobat Harsen, sekarang Mami sama Papi lagi ada di sebuah resto baru di Prima Harapan. Namanya itu Ramen Miyu. Nah sekarang Mami udah pesen, tapi belum kita ambil, nanti kita mau cobain rasanya. Jadi ini restoran ramen, tapi untuk harganya tuh masih termasuk terjangkau. Mirip-mirip, hampir mirip sama kayak Migacoan gitu. Nih ya Mami kasih lihat untuk daftar harganya. Baru buka, belum, kayaknya baru hari ini apa openingnya, jadi rame banget yang pesen. Nah harganya itu mulai dari 9 ribuan aja untuk ramen gorengnya, terus harga paling mahalnya itu sekitar 17 ribu, cuman memang ada tambahan kalau kita mau naik level ke level 2, level 3 dan level seterusnya. Nah harganya juga udah ada tuh di menu-menu, nambahnya juga gak banyak, cuman 1 ribu atau 2 ribu. Minumannya juga di bawah 10 ribu, 9 ribuan. Jadi kita pesan dulu, antri, terus bayar, baru kita ambil ramennya. Nanti kita akan dikasih semacam pengingat kayak gini, kalau pesanan kita udah mateng. Gitu. Nah, ini pesanan Mami udah mateng nih. Kita mau ambil dulu ya. Ada dua ramen ya? Boleh di beri kakak, bibernya boleh. Oh iya, makasih. Makasih kembali, alat makanannya jangan lupa ya. Oh iya. Nah, ini udah selesai ambil makanannya. Jadi ini dia yang kita pesan. Ini snacknya gitu, terus ini minumnya, terus ini ramennya. Jadi tadi kita itu pesan, nah ini nih. Untuk snacknya tuh odeng tempura, terus pangsit goreng, terus ramennya itu ada ramen original komplit, ramen baja hitam komplit, minumannya lemon tea sama leci tea. Untuk makan berdua itu habisnya 70.400. Sekarang kita coba rasanya ya. Makan. Nah, sekarang Mami lagi mau makan. Mami kan tadi pesennya ramen original komplit. Nah, untuk review rasanya menurut Mami, sensasi ramennya tuh berasa gitu. Kuahnya tuh khas gitu loh. Kayak kuah-kuah ramen pada umumnya kan ada ramen tapi kuahnya tuh kayak bukan ramen. Kalau ini oke, kalau menurut Mami dari rasanya, terus kaldu-kaldu ramennya tuh berasa. Dagingnya juga oke, enak. Yang kurang itu cuma mie-nya. Karena mie-nya mungkin kecil-kecil ya bentuknya, jadi kayak mie ayam gitu, bukan kayak ramen. Ini menurut kami ya. Nah, kalau Papi pesan itu tadi Mami pesenin ramen baja hitam komplit. Nanti untuk review rasanya kita tanya langsung ke Papi ya. Oke deh, kita makan dulu ya. Oh iya, lupa, tadi Mami mau cerita. Pas Mami lagi ngantri mau pesen, nah itu sempat ada mungkin seperti manajemen dari restonya ya, dia berpakaian rapi, baju hitam gitu. Nah dia tuh sosialisasi ke para pengunjung, ke kita gitu yang lagi antri, menanyakan gimana kira-kira untuk view restorannya gitu loh. Mungkin ada yang kurang kah? Seperti itu sih kedengerannya, karena kan emang agak di belakangnya, cuman sekilas-sekilas Mami dengar. Terus dia menjelaskan juga bahwa untuk kaldunya di sini khusus, kuahnya juga benar-benar diperhatikan gitu untuk segi rasa dan segala macam gitu. Jadi sosialisasi ke pengunjung kalau memang restoran ini sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk segi rasa segala macam juga sudah dijamin sesuai dengan si ramen itu, karena kan mereka sudah menamai restoran mereka Ramen Yuk gitu. Jadi untuk semua bahan-bahannya tuh khusus dipilih gitu, agar rasa si ramennya ini tuh dapat dan terjaga. Ya itu sih yang menurut Mami keren. Jadi gimana rasanya? Rasanya lumayan. Lumayan kan? Mirip-mirip, tapi mie-nya kayak bukan mie ramen ya, kurang gede-gede ya. Nah, jadi Sobat Harsen, rasanya kalau menurut kita lumayan dari segi kuahnya, terus apa daging-dagingannya, ada rumput lautnya juga, rasa ramennya berasa, tapi mie-nya kayak mie ayam. Tapi Papi bilang tadi enak. Harganya juga cukup terjangkau untuk
anak-anak ABG ataupun keluarga, maksudnya yang mau ajak keluarga makan rame di sini juga jadinya nggak perlu takut keluar biaya banyak gitu. Nanti Mami kasih tahu alamatnya ya. Kita mau ngabisin makanan dulu. Ini tadi tempuranya sudah dimakan sama Papi. Kita cobain. Gak pakai mie jadinya gak ada sensasi ASMR-nya. Ya tuh rame banget yang makan. Kedengeran gak sih suaranya? Kita habisin dulu ya.